Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto, berbagi like untuk sukacita. Di video kali ini guys, kita berada di dunia Sky Ore. Ini dia guys, mungkin terlihat seperti dunia yang biasa, cuman nah itu dia, ada sebuah pulau di mana pulau itu bukan hanya pulau yang biasa. Banyak or-or yang keren yang tidak aku mengerti. Sekilas kayaknya Teguh Sugianto melihat itu Enderpearl kah? Kalau aku menghancurkan or itu, apakah Teguh Sugianto bisa mendapatkan Enderpearl? Kemudian itu mirip kayak redstone, tapi kok bentuknya mirip lope-lope begitu ya? Itu ada lagi blok batang pohonnya. Waduh, gak tahu guys. Kita bakal cobain saja begitu ya. Dan di sini itu ada semacam botol-botol raksasa. Ini botolnya tinggi banget guys. Dan di dalam botol ini ada or cuy. Kalian lihat enggak tuh? Nah, yang itu warna ornya ijo gitu ya, bukan emerald cuy. Ijo ke kuning-kuningan. Yang itu mirip diamond sih, tapi bukan diamond, ada merah-merahnya juga. Mungkin yang itu diamond, aku enggak ngerti guys. Pokoknya nanti kita bakal coba jelajahin saja begitu ya. Karena permintaan dari kalian, bang, coba main survival. Oke, kita bakal coba main survival di dunia survival Sky Ore. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe, buat yang belum subscribe, kasih like juga, aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian dapat notif sewaktu itu Teguh Sugianto baru saja upload. Mungkin kasur yang paling penting bakal ku bawa, kemudian crafting table juga begitu ya. Jadi kita tidak perlu membuatnya teman-teman. Mantap. Kemudian yang di sini, nice. Aku dikasih baju, celan, baju. Kenapa baju tidak bisa dipakai, woi? Oh, oke. Okay. Agak sedikit nge-lag, guys. Nah, ku klik kanan langsung kagak bisa begitu ya. Harus, nah, seperti itu. Kok warnanya merah, guys? Kok warnanya merah chain legging di sini? Ku kira ngebug begitu ya. Mungkin ini nanti bakal ku ambil. Nice. Wow guys, petualangan kita tidak sendirian karena kita ditemani oleh aksosol yang warna coklat. Let's go, nice. Bentar, kita bakal ambil dulu daging-daging moen. Mantap nih, perjalanan kita panjang nih. Butuh banyak makanan begitu ya. Kalau sebelah sini, nice. Di awal-awal kita dikasih banyak banget makanan teman-teman. Oke, kurang lebih mungkin seperti ini dulu. Aksosol ada selalu di invent. Let's go guys. Pertama-tama kita bakal pergi kemana dulu? Kita bakal ambil kayu dulu guys. Kemudian Teguh Sugianto udah sangat gak sabar untuk melihat apa yang ada di sana begitu ya. Cuman aku gak tahu apakah ore itu bisa diambil dengan menggunakan iron atau mungkin diambil dengan menggunakan diamond harus. Ku coba dulu ya guys ya. Kalau gak dicoba tidak akan pernah tahu. Di sini apakah ada batu maybe? Oh bentar, batunya di sini harus ngebuat dari yang namanya lava generator cuy. Ya udah sabar-sabar. Mungkin aku bakal bikin di sini aja begitu ya. Bak macam apa lagi nih guys? Gak bisa loh dihancurin loh. Padahal hanyalah sebuah batu tuh, coba lihat. Nge-lag atau gimana nih? Tolonglah Mojang, tolong perbaiki bak-bak macam ini. Ntar ada yang namanya netherite ingot, gak bisa digabungin lagi. Udah aku persembahkan segala hormat untuk dirimu Mojang, tapi kenapa dirimu tidak membantu Teguh Sugianto? Haruskah aku menghancurkan batu ini dengan menggunakan tangan cilokku? Tidak mungkin bisa bang. Ayolah bang Mojang. Nice. Udah aku hancurin nih. Ini jadi apa-apalah. Gak bisa guys. Ini kayaknya aku ingat. Biar kita bisa mendapatkan batu ini, kita harus mendapatkan kayu yang tidak boleh dari chest loot chest. Tapi kita harus ngebuatnya secara manual begitu ya. Ya udah cuy, kita bakal pakai kayu yang ada di sini. Baru bisa guys. Solusinya Teguh Sugianto sudah temukan. Janganlah kau bakar itu. Itu kayu emang sengaja aku taruh di sana biar dirtnya kagak hancur begitu ya kan. Udah Bang Mojang, Teguh Sugianto udah menemukan solusinya. Tapi tolong segera untuk diperbaiki begitu ya. Dari tadi guys, batuku kebakar, kebakar, kebakar. Oke. Aku udah dapat berapa ini? Nice, aku sudah dapat 7. Langsung kita bakal bikin kapak, kemudian aku bakal bikin lagi yang namanya cangkul begitu ya. Stone pickaxe. Senjata mau nanti dulu atau sekarang? Nanti dulu aja lah. Belum ada musuh kan? Alright guys, kalau begitu ini bakal kututup. Nah,
biar lavanya tidak kemana-mana begitu ya. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan menggunakan jembatan kayu seperti biasanya. Day 2. Hari yang kedua, Teguh Sugianto sudah menebang pohon raksasa. Oke, lumayan. Teguh Sugianto mendapatkan satu stak. Nice. Banyak begitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita bakal... Bentar. Item yang gak penting kita bakal masukkan di dalam sini. Biji fans. Mungkin yang lain kita bakal bikin langsung jadi yang namanya... Nah, ini dia. Slap. Dua stak aja kan? Gak usah banyak-banyak dulu begitu ya. Alright guys, let's go. Mari kita coba untuk mengambil ore yang ada di sana. Kayaknya keren gitu ya. Semoga aja Teguh Sugianto bisa menghancurkannya dengan menggunakan stone pickaxe. Let's go. Bener guys, Teguh Sugianto itu ender pearl kan? Oke. Coba hancurkan dulu, mungkin ini adalah lucky block. Boom. Muncul banyak ayam. Kan kaget begitu Teguh Sugianto ya. Sabar cuy. Aku bakal respawn di sini. Nah, biar kalau aku seenggaknya ada mati, aku bakal balik langsung di sini cuy. Coba hancurin lagi. Ini blok apa ini guys? Mirip kayak musik begitu ya. Note dari sebuah musik. Mari kita coba. Dan muncul sebuah lagu-lagu gak guna. Mampus kau ayam. Ayolah, kasih Teguh Sugianto. Gitu doang. Sabar Bang Teguh. Mati. Wow, Ender Pearl cuy. Ender Pearl kebuang begitu saja. Bentar. Kalau yang warna ungu ini apa lagi nih? Alright guys, Teguh Sugianto sudah mendapatkan yang namanya Charoite. Charoite ini buat apa ini Charoite, ha? Mungkin aku harus mengcraftnya begitu ya. Crafting table gak dibawa. Ya udah gak apa-apa. Ku buat lagi cuy. Coba ku lihat, mungkin di resep ada Charoite. Charoite. What guys, aku gak ngerti guys, ini gunanya buat apa guys? Kayaknya Teguh Sugianto harus mencoba satu persatu menjelajah dari setiap botol. Karena sepertinya di setiap botol ada petunjuk begitu ya. Yaudah, untuk sementara kita bakal tinggalkan dulu guys. Oh, yang ini kayaknya random ore nih. Lapis lazuli, emerald, diamond, emas, kemudian besi, kemudian warna yang lain aku gak tahu sih guys. Aku coba saja hancurkan yang ini. And boom. Oh guys, aku dapat slowness. Berarti ini bukan random ore, melainkan ini adalah poison ore. Nah tuh, Teguh Sugianto dapat speed. Tadi aku dapat slowness, kali ini aku dapat apa lagi cuy? Dapat speed lagi. Kalau yang lope-lope, gunanya buat apa ini guys? Ayam tolonglah, jangan ganggu Teguh Sugianto. Lompat-lompat aja kau begitu ya. Wow, hatiku banyak. Aku berbunga-bunga guys. I'm in love. Kemudian aku lanjutkan di sini kayak XP. XP or. Nah. Wow. Langsung level 7 GG Gaming. Berarti pulau yang ini itu adalah contoh kayaknya ya. Nanti kalau kalian pengen bener-bener farming, mungkin di depan atau di setiap botol-botol raksasa ini teman-teman. Oke sabar. Nah ini baru yang namanya random ore. Guys, Teguh Sugianto mendapatkan diamond pertama kita hanya dengan menghancurkan satu random ore. Keren gak tuh? Berarti semacam kayak lucky block, tapi ini khusus untuk ore begitu ya. Let's go guys. Aku dapat apa? Dapat iron. Lumayan. Lanjut diamond gaming. Let's go. Kemudian nice, lapis lazuli. Oke, seenggaknya kita udah paham cara mainnya kayak gimana. Bentar. Aku ini kuhancurin aja begitu ya. Gak gunakan ini guys. Bernyanyi. Hanya seperti itu guys. Mendingan aku ambil yang ini. Enter. Nah, mantap ya. Udah guys, kayaknya Teguh Sugianto bakal balik ke atas. Kita bakal Oh my god, banyak di bawah guys. Kalian bisa lihat nggak? Di bawah banyak besi ternyata. Di bagian yang kiri, kalau dari sana bagian kanan. Itu satu blok, 9
Urjui. Oke, GG sih itu. Tapi kalau aku udah bisa ngebuat dari diamond, kita gak butuh besi gitu ya. Tapi ya butuh sih anvilnya. Yaudah cuy, sekarang kita bakal coba naik. Kemudian kita bakal pergi menuju ke salah satu botol. Botol mana yang pertama ingin kita kunjungin? Di sebelah sana juga kayak ada semacam pulau kecil-kecil. Tadi kayak ada pulau dari DN juga begitu ya. Oke lah guys, nanti dulu ini. Kalau kurang kita bisa balik pergi ke sini lagi. Tapi sekarang kita bakal coba untuk pergi ke salah satu botol. Alright. Dan Teguh Sugianto sudah mulai masuk menyelinap. Drop a random Minecraft metal. Oh nice. Apakah di sini ada sebuah chest? Kayaknya gak ada chest, tapi kita dikasih cukup banyak yang namanya kayu cuy. Bisa buat restock jembatan begitu ya. Di bawah kita guys. Let's go. Mari kita mining. Nah itu dia. Mari kita mencoba untuk mengambil semuanya sampai kita cukup begitu ya. Entah itu emas, entah itu diamond cuy. Oh my god, diamond kita sudah ada 4. Iya, kalian tahu apa yang kupikirkan? Kali ini kan kita butuh mining. Ya udah, let's go saja cuy. Upgrade dulu nih senjata yang paling kita butuhkan. Woo, nice. Kita mandi di dalam random ore metal. Lama juga ya. Lama juga ternyata guys. Padahal Teguh Sugianto udah menggunakan yang diamond begitu ya. Nih, keras cuy. Oh hai. Kita bisa melihat jendela. Hari yang ketiga guys, Teguh Sugianto sudah lumayan dapat cukup banyak. Setengah stack dari diamond, kemudian emerald 31, emas gak guna cuy. Raw iron cukup lah ya, 35 lah ya. Baju, kapak, kemudian mungkin sisa 3 kita bakal pakai buat enchanting table guys. Biar makin GG nanti armor kita begitu ya. Soalnya khawatir gak bisa digabungin nih sama netherite begitu ya kan. Sebelum kita bakal lanjutkan pergi menuju ke botol-botol yang ada di sebelah kita, mumpung ada di sini cuy. Nah, ambil aja nih kayu. Later. Botol yang selanjutnya adalah botol dari Lucky Ore. Ini dia guys. Drop randomized non-item drop. Oh, berarti bukan item cuy. Mungkin bisa mob, mungkin bisa yang lain-lain. Oke. Aku bakal coba kah? Tapi sebelum kita coba, aku khawatir dapat jelek. Mendingan kita respawn dulu begitu ya. Di bawah kita guys, di tempat kita berpijak. Apakah Teguh Sugianto dapat yang bagus? Oh no. Tuh kan, dapat yang jelek. Dapat jelek kita guys. Kalian denger gak itu? Dia malah mati sendiri dan sepertinya Teguh Sugianto mendapatkan kepalanya hanya dalam satu kali. Oke, ku lanjutkan lagi. Bentar. Berarti dia ini bisa ngeluarkin mob begitu ya. Yuk lanjut yuk. Boom. Oh no. What is this guys? Semuanya kena dari pasir warna-warni cuy. Gak seberapa berguna sih ini. Coba lagi guys. Ku coba lagi menghancurkan and boom. Hai. Hai. I can see you. Ayo mau kemana? Mau main peta umpet. Ku kasih makan ke kodok kamu jadi frame like kamu. Ayo lanjut. Guys. Ada block of diamond di sana. Gak butuh sih. Teguh Sugianto udah gigi si armornya begitu ya. Apalagi nih cuy. Tiba-tiba Teguh Sugianto sepertinya. Oh no. Kita dapat yang jelek guys. Dipenuhi dengan laba-laba. Ah lumayan nih laba-laba nih. Ayo kasih Teguh Sugianto string. Nice. Satu lagi bang. Gak dikasih cuy. Aku cuma dapat satu. Mau coba lagi gak? Oh itu dia. Nice. Udah pas dapat 3. Yang terakhir ya teman-teman ya. Oh no. Apa ini guys? What is this guys? Hantu kah? Mirip kayak hantu begitu ya. Bu katanya. Serem amat. Banyak kejadian-kejadian aneh. Event-event yang secara acak begitu ya. Pokoknya bukan item sih. Jadi kita gak perlu menghabiskan semuanya yang ada di sini cuy. Soalnya kita gak mungkin dapat item yang overpower. Kita lanjutkan ke botol yang lebih kecil. Ini turunnya gimana nih guys? Oh pakai enderpearl aja begitu ya. Nah ini dia fungsi dari enderpearl. Let's go.
nice. Blok apa ini guys? Karoid ore. Drop karoid yang mana bisa digunakan untuk ngebuat bedrock. Oh alright. Bedrock buat apa cuy? Hah? Bentar guys. Jangan-jangan di sini bedrock bisa digunakan begitu ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita bakal ambil 9 karoid begitu ya. Kita bakal craft dan kita bakal lihat apa item yang bisa kita gunakan dari sebuah bedrock. Kita coba buat di bagian luar langsung saja dan jadilah bedrock. Nice. Teguh Sugianto udah dapat bedrock. Coba kita lihat. Bedrock. Kayaknya enggak ada sih. Gak ada item yang bisa kita gunakan dari sebuah bedrock guys. Gak guna guys bedrock guys. Mau kita kasih buat si naga gak? Kita jepitin dia gak mungkin bisa sih. Kita butuh banyak bedrock begitu ya. Meskipun gak ada gunanya, tapi seenggaknya di sini Teguh Sugianto menyelesaikan salah satu achievement yang tidak pernah ada di dunia Minecraft, yaitu mengcraft sebuah bedrock. Bukan mining bedrock ya guys ya. Aku mengcraftnya. Oke? Okay? Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, komentar di bawah mau lanjut lagi atau tidak, karena petualangan kita masih sangat panjang. Kita bakal coba jelajahin botol-botol yang lain, dan mungkin yang terakhir kita bakal kalahkan si naga begitu ya, dengan kemampuan dari Sky Ore. Oke? Okay? Subscribe buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber, kasih like-nya juga. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video yang akan datang. See you next time, man. Bye-bye.